Wow, akuaria atau bisa dikatakan akuarium terbesar di Malaysia, guys ya, bisa menjadi destinasi yang membuat kita itu terpana dan terpukau karena banyak monster-monster laut yang ada di sana, guys ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian. Akuaria KLCC Kuala Lumpur, akuarium terbesar di Malaysia. Wow, tanpa berlama-lama guys ya, ini baru saja update daripada channel Laki Bini Dolan. Nah, jangan lupa like, share, comment, subscribe-nya, link-nya di deskripsi guys ya. Ini channel baru, jadi kita kena support guys ya. Ini Laki Bini, jadi suami istri jalan-jalan ini guys. Wah, langsung saja kita play videonya guys, let's go. Oh, kenapa tuh? Wow, getak ya. Subscribe, subscribe, subscribe pokoknya. Ya, betul. Wow, saya baru tahu nih guys ya, masuknya tuh disambut dengan penampilan seperti ini ya. Sangat cantik sekali guys ya. Wow. Ada tengkoraknya juga. Oh my god. Lihat momen-momen seperti ini gitu kan. Halo YouTube, kembali lagi bersama kita Laki Bini Dolan, Laki Bini Doyan Jalan. Okay. Kali ini kita akan jalan-jalan ke akuarium terbesar di Malaysia. Oh. Yaitu namanya Aquaria KLCC. Okay. Lokasinya itu ada tepat di jantung kota Kuala Lumpur. Alright. Nah, di dalamnya ini ada 250 lebih spesies. Mulai wow. Dari hewan air sampai hewan darat ada di sini. Okay. Tempat ini dibangun pada tahun 2003 dan dibuka pada tahun 2005 untuk umum. Oh. Jadi lokasinya itu ada tepat di dalam gedung KLCC. Bagaimana tempatnya? Yuk kita simak videonya sampai habis. Oh, ini ikan-ikan pari gitu ya guys ya, bisa melihat dengan dekat. Oh my god, keren banget. Kita berangkat dari hotel mau ke akuarium KLCC Aquaria. Kan nih guys. Jadi transportasi kita nih di sini pakai Grab atau InDriver. Murah. Sekitar 12 kali. Sekitar 40 ribu lah. Enggak nyampe 30 ribu. Jadi kalau di sini enggak susah ya nyari Grab atau InDriver, ada semuanya. Sangat dimudahkan ya berarti. Hai. Kita sekarang ada di akuarium Aquaria KLCC. Okay. Jadi sini tempat kalau buat buah anak-anak boleh lah ya. Banyak apa namanya? Kayak akuarium gitulah kalau di Jakarta itu taman mini Indonesia. Tuh. Jadi lokasinya itu kalau dari depan nah kayak gini. Dia tulisan depannya tuh kayak convention gitu ya. Awalnya nggak yakin juga nih, ini benar nggak nih sini? Ternyata di dalam sini. Wow. Yuk kita masuk ke dalam. Hey. Hati-hati. Apa? Karena ada itunya belakang. Kita coba masuk ke dalam ya. Nah itu monorel. Jadi kalau apa namanya naik kalau dulu. Naik monorel langsung turun di situ. Deket. Nah, kita masuk aja. Okay. Petronas. Aquaria KLCC. Yuk kita turun. Alright. Oh, nanti ngantri di sini untuk masuknya ya guys ya. Wah, wow. Ini guys. Ini lumayan loh.
lumayan juga ya ngantrinya. Jadi kalau mau masuk langsung bisa, kalau kita Indonesia itu tiketnya Rp79 untuk weekend. Dan untuk hari biasa itu di Rp55 itu hari, oke, hari biasa ya. Nah, jangan kita bisa beli ya, online via Traveloka lebih murah. Selisihnya sekitar Rp40.000. Nah. Oh, Aquaria KLCC. Rame ya ngantri. Nih kita diredem dulu. Oke, masuk sini langsung. Kita okay. Kalau beli online itu lebih ini guys ya, lebih cepat. Online nggak perlu ngantri guys. Langsung aja nih masuk. Enak kan? Jadi beli online aja lebih murah, lebih cepat. Halo. Madagaskar. Coba gitu ya. Tuh, kayak kutu. Kutu apa, lembu? Oh, ini tarantula nih. Tarantula, mana tuh? Welcome to Undersea Shipwreck. Jadi di akuaria ini ada terdapat dua lantai, di mana lantai pertama, pertama kita masuk itu dia lantai, bukan lantai satu sih, lantai atas lah kita bilangnya ya. Kemudian nanti di tengah perjalanan kita harus turun satu lantai, itu ke basement kayaknya ya, lebih ke basement. Nah itu alurnya begitu. Kalau kita lihat tuh sebenarnya tempatnya nggak gitu gede sih. Oke. Tapi diatur sedemikian rupa jadi kelihatan jadi muat banyak gitu tempat ikan-ikannya. Nih, gede ikan. Ini tempat favorit. Jadi kayak kita ada di dalam laut gitu ya. Kita bisa lihat semua ikan yang ada di laut sini. Guys, ikan monster yang gede-gede ya, tuh kayak gitu, gede. Ikan hiu, ikan pari, raksasa juga ada di sana. Wow. Di akhir rute ini kita akan melihat semacam lab ya. Itu ada tiang-tiang, okay. Kemudian tiangnya itu diisi dengan akuarium juga. Unik ya. Unik sih. Jadi ikan-ikan kecil ada di sini, ikan laut, ada batu karangnya juga. Terus ada labnya di ujungnya. Ini kayak laboratorium ikan yang menjelaskan tentang anatomi-anatomi dan perkembangbiakannya sih kayak. Okay. Ada juga ubur-ubur, ada kepiting dan hewan-hewan lainnya. Nah ini ubur-ubur, keren ya warnanya kalau kita lihat dari sini. Wow. Kayak gitu ya, masya Allah. Baru tahu lihat dari dekat ya guys. Ada kuda laut juga. Oh, kuda laut. Dan lain-lain, masih banyak pokoknya. Cukup menarik untuk kita bawa anak-anak, bisa jadi wahana edukasi di sini untuk menjelaskan bahwasannya di laut itu ada banyak jenis ikan dan hewan laut yang hidup di dalam sana. Tapi buat kau mendang-mending, kayaknya membayar Rp260.000 dengan rute yang kami bisa bilang cukup pendek sih sebenarnya. Dia kita bisa temu dalam waktu 1,5 jam. Itu kalau kita lewat-lewat aja ya. Tapi kalau kita menganalisa satu persatu, kita lihat secara detail, mungkin 3 jam habis sih. Kalau kita begitu tertarik ya. Tapi kalau enggak, mungkin agak bosan di dalam. Jadi kau menang-mending
pikir-pikir dulu untuk kesini. Emang apa sih gak boleh? Boleh dong, boleh. Ini terakhir ada tempat oleh-oleh. Wah. Wow. Ini loh kalau dia ini. Ini tempatnya membawa oleh-oleh sini guys. Bagus-bagus ya. Bernuansa laut gitu ya. Ini kayak gini jamnya 40 ringgit. Dan 130 ribu. Wow, seronok betul lah. Kita tengok sana ya guys nanti. Buat wahana edukasi anak-anak, tempat ini sangat-sangat recommended. Tapi buat yang mau wisata dan berhemat, tempat ini not recommended. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe agar kami makin semangat untuk membuat video-video kami selanjutnya. Bye-bye. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Wow, akuaria atau bisa dikatakan akuarium terbesar di Malaysia guys ya, bisa menjadi destinasi yang membuat kita itu terpana dan terpukau karena banyak monster-monster laut yang ada di sana guys ya. Jadi teman-teman bisa langsung untuk melihat bagaimana istilahnya monster-monster laut itu. So, itu keren banget guys. Dengan 260 ribuan lah kalau pakai Traveloka ataupun pesan online itu lebih murah jadi 220-an ya seperti itu, dan itu memang worth it banget sih guys ya. Wow, gila. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk subscribe juga di channelnya Lucky Bini Tolan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.